Seri Sultan Ismail Nasiruddin Shah menemukan Johor Darul Takzim selaku pasukan pelawat dan juga pasukan terumah. Kali ini adalah pasukan Terengganu. Perlawanan ulangan pada 30 Mac yang lalu yang menyaksikan bagaimana Darul Takzim menang tipis 3-2. Kali ini keputusan juga berpihak kepada pasukan Darul Takzim, Zam. Ya, mana kita dapat lihat beberapa pemain yang telah dipergunakan oleh Fandi Ahmad seperti Andre mampu membawa perubahan kepada pasukan JDT, yang mana kita dapat lihat mereka mampu untuk mengawal keadaan tengah dengan begitu baik sekali. Bukan setakat Arizinho saja, malah Darul Takzim juga telah menyerahkan tiga lagi bekas pemain pasukan UFA dalam pasukan ini pada perlawanan yang ke-12 mereka. Kemenangan yang mereka peroleh adalah musuh jaringan tunggal yang dihasilkan oleh penyerang kebangsaan iaitu Noor Syahrul Idlan Talaha, walaupun pada awalnya kita dapat lihat bagaimana pasukan Terengganu sebenarnya yang telah menguasai permainan ini. Ya, kita dapat lihat pada awal permainan bagaimana Ismail Faruqi berjaya mendominasi bahagian tengah dengan begitu baik, yang mana hantaran-hantarannya berjaya mencari warna di bahagian depan yang mempunyai mutu kawalan yang begitu baik sekali. Okey, dan kemudiannya di separuh masa yang kedua, one way traffic, tetapi barisan pertahanan Johor yang dikawal terutamanya oleh Kamarul Afiq dan juga Aidil serta penjaga gol cemerlang mereka iaitu Alfian telah berjaya mengecewakan pasukan Terengganu. Nizam, inilah satu kombinasi yang baik ini dipamerkan atau dipersembahkan oleh ketiga-ketiga pemain ini, terutamanya Aidil dan juga Kamarul Afiq, yang mana kombinasi ini berjaya membukang segala hantaran ataupun gerakan yang cuba dilakukan oleh Owana. Okey, agak malang kepada pasukan Terengganu apabila jaringan daripada Hasmizan Kamarudin tidak dikira kerana berada pada posisi offside, tetapi betapa pentingnya kemenangan ini dicapai oleh Fandi Ahmad dan juga Darul Takzim dalam perburuan mereka untuk mengejar kedudukan di tangga teratas. Inilah satu saya kira tonik untuk pasukan Johor Takzim setelah kehilangan beberapa pemain terutamanya setelah pemergian Denero dan juga Guiza. Inilah merupakan titik permulaan untuk mereka. Baiklah, kemenangan 1-0 ini membolehkan mereka menduduki tempat yang kedua, masih lagi berada di belakang Lion Sejah, tetapi Terengganu perlu bangkit terutamanya dalam perlawanan Sukahir Pelafi nanti kerana mereka akan beraksi di gelanggang seri. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Terima kasih.